Oke, selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, jadi hari ini saya sedang berada di jalan shortcut dari arah Denpasar menuju Bedugul. Ya, jadi hari ini sedang diadakan uji coba untuk masyarakat biar tahu, woi ini ada loh ternyata jalan shortcut dari Denpasar menuju Bedugul. Ya, nanti seperti apa? Tetap stay tune aja di sini, ntar kita lihat live-nya ya. Jadi, sorry mungkin gambarnya agak shaky karena cuma menggunakan handphone. Namanya juga dadakan, nggak tahu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000. Sudahlah, kita nonton aja langsung ya. Oke. Jadi ini kalau dari sisi Singaraja itu adalah jalan lamanya yang sebelah sana. Itu jalan lama sebelah sana. Yang ini jalan barunya, ya. Ya ini mungkin nanti videonya agak shaky karena ini menggunakan handphone. Jadinya ya maafkan, beribu maaf ya. Oke, kita lihat seperti apa nanti jalan baru. Tadi sudah dapat lewat cuman gak sempat videoin karena buru-buru. Sekarang kita videokan lebih oke lagi. Aduh, nikmatin aja ya. Jadi katanya jalan shortcut ini dibuat untuk, ya namanya juga shortcut ya, supaya lebih cepat. Terus untuk mengurangi kemacetan yang ada di daerah Bedugul. Oke sih, ini keren banget. Keren banget, cuman karena memang tanamannya ini belum ada yang tumbuh, jadinya masih kelihatan kering. Kelihatannya kayak rawan banget, longsor ya kalau kena. Pingin cornering nih kayaknya enak banget ini jalannya nih. Jadi dia cornering, long cornering kali ya istilahnya. Lihat nih, keren kan? Ini kayaknya apa namanya? Penahannya kali ya. Supaya gak longsor. Sedang kot-kotnya juga. Shortcutnya gak panjang, tapi lumayan efektif lah. Kurangi jalannya. Ini ternyata banyak banget. Jadi objek wisata terhadap sekarang. Ya udah, kita ikutan aja sekalian ya. Nah juga nggak tahu kayak apa kemarinnya. Kita lihat ke bawah. Guys, tidak ada apa-apa, cuma jurang. Kita lihat sisi yang sebelah sana. Itu kemarin tuh jalan yang lama, mana dia, mana kelihatan nggak? Nah itu jalan lama. Nah ini jalan barunya, nanti ketemu di sana lagi. Kalau suka cornering lewat sana oke juga, lewat sini juga oke kok yang baru. Ya langsung jalan lagi ya. Ini kayaknya dalam beberapa hari ke depan, berapa bulan ke depan kayak bakal menjadi tempat wisata baru. Karena secara resmi juga ini belum di, apa namanya, belum diresmikan, jadi masih taraf uji coba. Kapan diresmikan? Gak tahu dah kapan. Kita jalan lagi ya. Ada orang berfoto, orang foto sama keluarga, foto selfie. Ada yang cuma pengen nyari, au, ada pengen nyari udara segar. Ada yang cuma pengen mengabadikan momen aja, kayak saya. Ya. Karena masih baru. Itu udah Satria Duata, keren. Masih kan? Nah, ini juga. Gila, keren. Ini kalau hijau, ini jujur ini keren banget nih kalau hijau. Aja dulu, baru kita balik habis super foto.
ini adalah batasnya. Ya. Ini bisa ke sana. Ini balik lagi. Yang ke kanan ini adalah jalan lama. Oke, sip. Sampai kapan ini diuji coba, Pak? Mungkin sampai hari ini, Pak. Oh gitu, habis itu langsung nanti resmi? Malam mau ditutup, mau ditutup, uji layak. Uji layak itu berarti yang bis, truk, kayak gitu? Enggak, ya itu juga bisa terus juga sama kayak... Mas, sorry mas, saya sambil saya rekam, saya masukin ke vlog, oh, ya, nggak apa-apa ya? Uji layak itu, jadi nanti dari pusat itu kayak misalnya layak ini, jalan ini layak enggak? Misalnya waktu belok, aman nggak pakai 40 km/jam? Oh gitu. Terus rambunya ini kalau di... uji misalnya pakai reflektor, dia nyala enggak, pantulannya bagus apa tidak? Oke, oke, oke. Bisa apa tidak kayak gitu. Oke, oke, oke. Habisnya kapan lagi dibuka, enggak tahu lagi. Belum tahu lagi. Belum tapi tahu. Setelah itu harus buka lah. Ini paling enggak habis 2 hari atau 3 hari setelah uji ya terapa itu sudah keluar gitu. Sudah enggak gitu ya. Misalnya kok misalnya nanti ada revisi, oh ini nanti perlu tambahin rambu lagi ini di sini. Oh, berarti uji cobanya juga sebenarnya lumayan pakai pecah kredit kemarin ya? Iya. Ini kan masih uji coba traffic aja biar orang-orang tahu. Oh, stand iya. Gitu. Asli keren loh mas, tinggal nunggu hijaunya aja udah itu. Iya, ini masih baru 3 bulan, 2 bulan. Iya. Uji kan seperti ini. Oke, ini nanti jadinya. Itu yang atas itu sudah 1 tahun. Oh, yang atas itu? Iya. Oh, oke, oke. Okay. Udah kelihatan, udah nggak kelihatan yang sana ada atas itu ya? Iya, yang atas sendiri. Oke, okay, oke, okay. Siap-siap. Yaudah kalau itu makasih banyak mas, mau bikin foto-foto dulu. Iya, oke. Okay. Nah itu tadi penjelasan dari mas-mas dari pihak terkait. Jadi seperti itu alasannya. Jadi kemungkinan malam ini akan ditutup. Itu uji kelayakan. Oke, kita foto dulu bentar ya. Sekatro habis tapi ya sudahlah. Mau gimana lagi? A few moments later. Yap, kalau ini adalah shortcut yang dari Danau Beratan betul-betul menuju ke pertigaan patungnya ada polisinya. Pendek, tapi ini banget. Pendek banget jalannya, tapi view-nya bagus banget. View langsung danau. Jaraknya mungkin sekitar 2-3 kilo dari posisi tadi ya. Dan ini nggak tahu mau besok ada uji coba juga ini dalam berhenti, tapi kayaknya ya seperti biasa lah ya. Ini foto-foto dulu dan segala macamnya ya. Ini masih itu si bapak-bapak masih sedang memeriksa uji coba kelayakan dari jalan ini. Ini agak menyeramkan di sisi sebelah kanan ya. Kirinya enak, kanannya seram bro. Asli seram banget. Ya, jadi takutnya bisa runtuh aja takutnya. Longsor lucu nih ceritanya bro. Ya, itu sampai ke depan juga. Ini pendek banget jalannya. Jadi di sini ini ada persimpangan. Jadi kalau yang lurus bisa silakan langsung pulang ke Denpasar. Ini kalau yang mau muter lagi ke arah Bedugul. Oke juga. Itu tadi kurang lebih jalannya kayak gitu. Terus habis itu juga ada penjelasan tadi dari si bapak-bapak yang memang petugasnya ya dari si jalan shortcut ini. Dan ternyata cuma hari ini aja kemungkinan dibuka untuk umum uji cobanya. Nanti akan ditutup lagi untuk uji kelayakan. Nah, segala macam tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, oke, okay, jadi setelah itu nanti baru dibuka kembali. Ya, saya rasa demikian saja dulu. Ini kebetulan ramai banget.
ya, jadi memang kebetulan Bedugul juga memang lagi rame. Terus ya memang lagi rame aja Bali ya, khusus daerah Bedugul ini musim-musim liburan kayak gini. Oke, saya rasa bikin dulu vlog singkat ini langsung dari daerah Bedugul dan pas daerah Bedugul Bali. Kita ketemu lagi nih di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Have a nice day. Bye bye. Tuh dia. Okay.